Melakukan siaran langsung setelah menyelesaikan konser di Thailand, Suga BTS mengaku bahwa ia menyukai makanan lokal. Menggelar konser di berbagai negara, Suga mengatakan bahwa ia mencoba makanan lokal setiap negara yang ia kunjungi tak terkecuali Indonesia. Saat ditanya apakah ia menyukai Indonesia, Suga mengatakan bahwa tentu saja ia suka. Suga menjelaskan bahwa ia sangat suka makanan Indonesia dan memakannya setiap hari. Dalam siaran langsungnya, Suga juga mengatakan bahwa ada yang memintanya datang ke Bali. Merespon pertanyaan tersebut, Suga mengatakan apakah ada tempat konser di Bali, dan bila ada ia ingin ke sana dan tampil. Sontak ARMY Indonesia dibuat senang karena telah dinotis sang idol serta kesan baik terhadap tanah air. Tak sampai di situ, pada 11 Juni VBTS diketahui mengisi acara jumpa fans yang diadakan SIM Invest, perusahaan milik Indonesia. Dipandu oleh YouTuber Jang Hansol, di acara tersebut V mengungkapkan bahwa ia berencana pergi ke Bali dan Batam, serta ia juga berencana mengunjungi pulau-pulau lain di Indonesia. Jadi bagaimana cuties? Ayo jangan lupa subscribe, like dan share, serta tinggalkan komentar di channel KQTIA Cuties.